Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Arjuna Gosong. Oke teman-teman, jangan kasih pakan ikan kesayanganmu menggunakan daun ketela ya. Daun ketela untuk pakan ikan nila. Kalau ikan nilanya nggak kuat, dia bisa mengakibatkan fatal teman-teman ya. Ikannya bisa mati. Dan ini yang di sebelah tengah sana ada 3 teman-teman ya. Ada 2 mati teman-teman. Kalau makan apa namanya daun ketelanya itu hanya sedikit tidak masalah. Jadi selain daun ketela misalkan dikasih makan pelet atau dikasih makan apa nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau cuma daun ketelanya itu kandungan sianidanya yang ada di dalam perut itu terlalu tinggi, maka dia bisa menyebabkan kematian. Dan ini benar-benar terjadi. Kayak kambing lah. Kambing tuh kalau apa namanya dikasih makan daun ketela banyak ya bisa mati loh. Serius ini terjadi. Nah ini juga terjadi pada ikan teman-teman. Sianidanya ini benar-benar beracun. Ya udah teman-teman, gitu aja. Semoga teman-teman kalau pelihara ikan nila semakin lama semakin gede, semakin banyak untung, banyak bisa bagi-bagi tetangga, sehat selalu, rezekinya melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, subreknya ya teman-teman ya, jangan lupa. Bye-bye.